Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Saputra, alumni SMK Negeri 2 Subang, angkatan tahun 2020, jurusan pelayaran nautika kapal penangkap ikan. Untuk adik-adik kelas saya yang mau ingin magang ke Jepang, tetap semangat, optimis, taruna, jangan pulang sebelum sukses. SMK bisa, bukan buat nenek kudasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yangku seorang pelaut gemar mengarung dua samudra menerjang ombak tiada takut menampung badai sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat kepada seluruh guru stemper. Perkenalkan nama saya Dedi Nuragung. Saya adalah alumni pelayaran tahun 2015. Alhamdulillah sekarang saya menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Laut dan kebetulan saya berdinas di Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1 dan saya sedang melaksanakan operasi pengamanan perbatasan India Indonesia. Kesan yang saya dapatkan di stemper adalah menjadi seorang laki-laki yang berjiwa besar, bermental, yang semakin mengental dan memiliki tekad yang kuat. Pesan-pesan saya kepada adik-adik tercinta, tetap semangat menggapai cita-cita kalian. Tunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa kalian adalah orang-orang yang berjiwa besar. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah minder dengan latar belakang kalian. Salam hormat kepada seluruh keluarga besar Stemper 704. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Halo, nama saya Aiman Nur Fauzi, asal dari Subang. Saya alumni SMK Negeri 2 Subang, jurusan pelayaran NKPI angkatan 2015. Sekarang saya lagi di Korea. Alhamdulillah berkat didikan Bapak Ibu guru, saya di sini udah dipercaya sama bos saya suruh bawa kapal. Terus pesan saya buat murid-murid yang sekarang lagi belajar di sekolah, semangat, jangan pantang menyerah. Semangat!